السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Dalam surah An-Nahl ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibut taghut." Dan telah kami utus pada setiap umat, pada setiap zaman, pada setiap generasi, rasulan, seorang rasul, orang laki-laki pilihan yang diwahyukan kepadanya syariat yang baru atau syariat yang terpisah. Itulah definisi rasul. Sedangkan nabi melanjutkan syariat seorang rasul. Nabi belum tentu jadi rasul, rasul pasti seorang nabi. Dan semua mereka menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan definisi, sebagian para ulama yang menyebutkan bahwasanya rasul adalah orang yang diwahyukan kepadanya wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan. Sedangkan nabi adalah orang yang diwahyukan kepadanya wahyu dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Ini definisi yang kurang tepat. Karena nabi pun menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, bahkan disebutkan dalam Sahih Bukhari berkali-kali hadis ini berkaitan dengan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau Mi'raj: "Uridat 'alayya al-umam fa ra'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu wan-nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulani wan-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad." Diperlihatkan kepadaku umat-umat sebelum aku,
dan aku melihat ada seorang nabi bersamanya pengikutnya tidak sampai 10 orang. Dan aku melihat seorang nabi bersamanya pengikutnya 2 atau 1 orang laki-laki saja. Dan aku melihat seorang nabi tidak punya pengikut. Berkata Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, hadis ini menunjukkan akan satu dalil bahwasanya nabi pun menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dilihat dari jumlah pengikut para nabi ini. Ada yang mengikuti nabinya, ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang tidak ada. Ini menunjukkan bahwasanya si nabinya sudah menyampaikan risalah tapi umatnya tidak mau mendengar. Jadi definisi berkaitan dengan Rasul adalah orang yang diwahyukan kepadanya wahyu dan tidak dan diperintahkan untuk menyampaikan. Sedangkan Nabi adalah orang yang diwahyukan kepadanya wahyu tapi tidak disuruh untuk menyampaikan, definisi yang kurang tepat. Maka yang tepat adalah seorang Rasul, orang yang diwahyukan kepadanya syariat yang baru, sedangkan Nabi hanya melanjutkan syariat Rasul sebelumnya. Rasul pasti Nabi dan Nabi belum tentu jadi Rasul. Nabi kita Muhammad SAW dinabikan dengan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. 40 hari kemudian Nabi Muhammad dijadikan Rasul dengan Ya Ayyuhal Muddathir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan kami telah mengutus pada setiap umat seorang Rasul. Dalam hal ini kasus kita adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. An ya'budu Allah wa ijtanibu at-taghut, agar mereka menyeru, dan ini di antara tugas para rasul. Tugas para rasul itu banyak. Di antaranya adalah ad-da'watu ila Allah. Tugas para rasul itu banyak. Di antaranya adalah ad-da'watu ila Allah, berdakwah menyeru orang untuk menyembah Allah. Nabi Isa pun memerintahkan umatnya untuk menyembah Allah. Bukan untuk menyembah dia, bukan untuk menyembah emaknya, enggak. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Isa, Rabbi wa Rabbukum, Tuhanku dan Tuhan kalian. Tugas para rasul banyak, dan di antara tugas mereka ad-da'watu ila Allah, menyeru kepada Allah, mendakwahi manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam surah Yusuf ayat 108 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Apa itu jalan Nabi Muhammad? Ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah, aku berdakwah kepada umat manusia untuk kembali kepada Allah, untuk mengesakan Allah, untuk mentauhidkan Allah. Itulah dakwah Nabi Muhammad. Ana wa man ittaba'ani ad'u ila Allah 'ala basirah, aku menyeru kepada Allah di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Siapapun di antara kita yang mengaku mengikuti Nabi Muhammad, maka cara dakwahnya, metode dakwahnya, apa yang pertama kali dia dakwahkan adalah tauhid. Karena inilah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda pengikut Nabi Muhammad SAW, dakwahkanlah tauhid. Menyeru umat manusia untuk mengesakan Allah. At-tauhid huwa ifradullahi bil ibadah. Tauhid itu adalah mengesakan Allah dalam peribadatan. Banyak orang yang mencibir dakwah ini. Banyak orang yang melecehkan dakwah ini. Bahwasanya setiap pengajian selalu disinggung hanya tauhid, tauhid dan tauhid. Padahal itulah yang akan menyelamatkan Anda nanti di akhirat.
Kalau enggak tauhid bahasanya toharoh. Kalau enggak tauhid bahasanya air. Kalau enggak tauhid bahasanya junub. Imbah ditakuni situ sembahyangkah? Kada, pantas. Kenapa kita belajar toharoh? Kenapa kita belajar tentang air? Kenapa kita belajar tentang junub? Semuanya berkaitan dengan sholat yang akan kita lakukan. Kenapa Anda meremehkan? Karena Anda memang enggak sholat. Bagaimana sholat kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala kalau bersuci kita enggak benar? Padahal di kajian-kajian ustadz-ustadz kita tafsir dibahas, hadis dibahas. Tauhid nomor satu memang. Jamaah sekalian rahimakumullah, dakwah para rasul adalah menyuruh umat manusia untuk mengesakan Allah. Bahkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, apa kata beliau? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, faltakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahada an la ilaha illallah. Faltakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah." Dengan dua bacaan dengan bahasan yakni nahu yang berbeda. Wahai Mu'ad, sesungguhnya kamu akan mendatangi satu tempat yang bernama Yaman, negeri Yaman. Kamu akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahli kitab. Artinya kamu akan mendatangi satu kaum yang basicnya punya kitab suci. Mereka basicnya berilmu. Artinya kamu sebelum dakwah harus berilmu. Siapapun di antara kita ingin berdakwah, ilmui yang akan didakwahkan. Kata Nabi Muhammad SAW, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya kamu akan mendatangi satu umat dari kalangan ahlul kitab. Di Yaman lebih tepatnya, Yahudi dan Nasrani. Nasraninya lebih banyak karena itu. Maka jadikanlah hal pertama yang kamu dakwahkan kepada mereka adalah persaksian la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah. Itu dakwah pertama kamu. Itu yang kamu harus pertama kali sampaikan. Dalam riwayat lain, ila ayyuhidullah, agar mereka mengesakan Allah dalam peribadatan mereka. Itu dakwah pertama kali kamu. Maka yang mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah, tauhid yang dia kedepankan, agar orang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan benar, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kepada yang lainnya, tidak kepada jin, tidak kepada malaikat, tidak kepada Nabi Muhammad, apalagi kepada benda-benda yang mati. Dan jamaah, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam peribadatan memiliki banyak keutamaan. Itulah bahasan kita malam ini. Mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam peribadatan kita memiliki banyak keutamaan. Dalam surah Al-An'am 82, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, bagi mereka keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika ayat ini turun, Al-An'am ayat 82, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman. Qulna ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah? Ayyuna la yadhlim nafsah? Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Artinya, para sahabat kala itu memahami kezaliman sini, kezaliman standar yang dipahami selama ini. Dan semua kita melakukan kezaliman.
meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, entah diri sendiri atau kepada orang lain atau bahkan mungkin kepada Allah, dengan bermaksiat tentunya. Qala laisa kama taqulun, kata Nabi Muhammad SAW, bukan seperti yang kalian katakan. Kezaliman dalam ayat ini bukan seperti yang kalian katakan, bukan yang seperti kalian yakin dan kalian tahu, bukan. Lam yalbisu imanahum bidzulmin bisyirkin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, artinya dengan kesyirikan. Dia ikhlas ibadahnya hanya kepada Allah, baik itu amalan lisan, amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan, dia persembahkan hanya untuk Allah, tidak untuk yang lainnya, baik itu makhluk yang berakal ataupun tidak, apalagi benda mati. Apa itu syirik? Taswiyatu ghairillahi billah fi ma huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang itu adalah keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan contoh mungkin lebih jelas. Orang berdoa kepada orang mati. Orang berdoa kepada orang mati. Sesoleh apapun orang mati tersebut, setinggi apapun kewalian dia, maka tidak pernah mengalahkan kesolehan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulun pakai contoh yang paling tinggi, Nabi Muhammad. Seseorang berdoa memohon pertolongan kepada Nabi Muhammad sekarang, ketika Nabi Muhammad sudah meninggal. Beliau hidup dengan kehidupan yang berbeda. Kata Nabi Muhammad SAW, al-anbiya ahya fi quburihim yusallun. Para nabi itu hidup di dalam kuburannya dan mereka salat. Kehidupan yang berbeda, kehidupan barzakhiyah. Di dunia mati mereka. Innaka mayitun wa innahum la mayitun. Kamu bakal mati Muhammad, mereka pun akan mati. Nabi Muhammad sudah meninggal. Dengan contoh ini mungkin akan lebih jelas. Seseorang berdoa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka inilah contoh yang sangat jelas untuk kesyirikan. Apa tadi definisi syirik? Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang itu adalah keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan Allah, Allah Al-Mujib. Allah itu maha menjawab doa. Ini kekhususan Allah. Yang bisa menjawab doa itu hanya Allah. Ini kekhususan Allah. Ketika Anda berdoa kepada selain Allah, sekalipun kepada Nabi Muhammad, maka Anda telah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang itu adalah keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang yang berdoa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tanyakan kepada dia, apakah para sahabat Nabi Muhammad memahami seperti yang Anda pahami sekarang? Bahwasanya boleh berdoa kepada Nabi Muhammad ketika beliau sudah meninggal. Oh, para sahabat seperti ini pahamnya. Mana dalilnya? Tidak akan bisa mendatangkan dalil. Sampai mau perang pun para sahabat tidak ada yang kemudian ke kubur Nabi Muhammad doa. Mau perang, keadaan sangat genting. Tidak ada yang datang ke kuburan Nabi Muhammad kemudian minta wejangan. Wahai Rasul, bagaimana sekarang ini kami hampir berperang? Karena mereka tahu Nabi Muhammad sudah berpindah. Beliau sudah meninggal, hidup dengan kehidupan yang lain. Kalau kehidupan yang sama, niscaya beliau masih butuh yang dibutuhkan oleh manusia. Makan, minum, dan lain sebagainya. Beliau sudah meninggal. Apakah yang Anda lakukan ini, berdoa kepada Nabi Muhammad SAW,
Seperti ini pemahaman para sahabat. Orang yang paling mengerti syariat Islam sepeninggal Nabi Muhammad, para sahabat. Oh iya, mana dalilnya? Sahabat siapa yang melakukan? Oh, sahabat tidak paham seperti ini. Oh, kalau begitu kami cukup mengikuti sahabat, enggak perlu ikut ente. Kami cukup mengikuti sahabat yang jelas surganya dibandingkan ente. Simpel. Jamaah sekalian rahimakumullah. Contoh mudah kesyirikan seperti itu. Apalagi kemudian yang dia berdoa kepadanya levelnya jauh di bawah Nabi Muhammad. Sesoleh apapun orangnya tidak akan mengalahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi masalah syekh dia, ustaz dia, tuan guru dia memang lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Ini kita enggak bisa ngomong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman, maksudnya dengan kesyirikan. Dia enggak syirik. Orang ini tidak syirik. Orang ini tidak menyekutukan Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara itu keistimewaan Allah. Dia tidak lakukan. Dia hanya menyembah Allah. Dia hanya esakan Allah. Semua ibadah dia hanya dia persembahkan kepada Allah. Perhatikan keutamaannya. Berikut keutamaannya. Karena kita bahas keutamaan tauhid. Ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Mereka akan mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun. Dan mereka akan diberikan hidayah. Syekh Shalih Fawzan bin Abdullah Al-Fawzan menyebutkan dalam kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid, dan perkataan beliau ini mengikuti perkataan Imam Ibn Kathir sebenarnya. Yang dimaksudkan mendapatkan keamanan adalah, kata beliau hafizahullah ta'ala, al-amnu minal makhawifi wal makarihi yawmal qiyamah. Keamanan dari hal-hal yang menakutkan, keamanan dari hal-hal yang tidak disukai, dari kengerian hari kiamat. Enggak. Orang yang beriman itu mendapatkan keamanan dari kengerian, dari hal-hal yang menakutkan, dari hal-hal yang tidak kita suka, dari kengerian-kengerian hari kiamat. Kenapa memangnya? Orang yang beriman tidak mengalami huru-hara hari kiamat. Orang yang beriman mati sebelum terjadinya hari kiamat. Karena hari kiamat akan tegak cuma untuk orang-orang yang buruk saja. Kata Nabi Muhammad SAW, la inna min syiralil khalqi man tudrikuhumus sa'ah. Sesungguhnya sejelek-jelek makhluk yang mengalami kengerian hari kiamat, itu sejelek-jelek makhluk. Idza as-sama'u infatarat wa idza al-kawakib intafarat, atau ayat yang lain, idza asy-syamsu kubirat wa idza an-nujumu inkadarat. Jika langit terbelah, bintang gemintang berjatuhan, planet bertabrakan, gunung-gunung berterbangan bagaikan angin-angin, itu di antara kengerian-kengerian hari kiamat. Orang mukmin tidak lihat itu. Kenapa? Karena mereka Allah wafatkan sebelum hari itu datang. Di antara tanda-tanda hari kiamat yang besar itu adalah Allah Subhanahu wa taala akan hembuskan angin dari arah Yaman, disebutkan dalam sebuah riwayat. Allah akan hembuskan angin dari arah Syria atau dari arah Syam, disebutkan. Tidak ada seorang pun yang kemudian menghirup hembusan angin dari Allah tersebut dan dia kemudian memiliki iman dalam hatinya sedikit saja, sekecil biji sawi saja, sekecil dari bagian terkecil di antara tiga bagian tubuhnya semut. Sedikit sekali dia punya iman kepada Allah, menghirup angin tersebut, mati. Mati. Bahkan jika dia di dalam goa sekalipun. Nabi Muhammad SAW bersabda, disebutkan dalam Sahih Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda,
Innallaha yab'atsu rihan minal yaman alyan minal harir fala tad'a ahadan fi qalbihi mithqala habatin min mithqala dharratin min iman illa qabawathu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan, menghembuskan angin dari arah Yaman yang hembusannya itu lebih lembut dibandingkan kain sutra, nyaman sekali. Maka tidak ada seorang pun yang ia tinggalkan, di mana orang tersebut memiliki iman sebiji dzarrah saja, sebutir debu, illa qabadathu, kecuali dia akan mati. Orang yang beriman tidak mengalami kengerian hari kiamat. Itulah di antara makna aman. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, mereka mendapatkan keamanan dari kengerian hari kiamat. Karena mereka mati sebelum hari itu datang. Wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Sebelum terjadi huru-hara hari kiamat, sebelum dia mati, dia dapat hidayah. Orang yang mengesakan Allah dapat hidayah, dapat petunjuk dengan dua makna petunjuk yang pernah atau yang kita tahu selama ini. Apa itu? Hidayatul irsyad, hidayatul taufiq. Kita mendapatkan arahan dan juga kita mendapatkan taufiq, pencocokan hati dan jiwa. Mudah nuntut ilmu, mudah mempraktikkan ilmu. Itulah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah hidayah yang setiap hari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Ilmu dan mudah menjalankan ilmu. Itu keutamaan yang pertama. Di dunia dapat petunjuk, ketika terjadi huru-hara hari kiamat aman karena mati dulu. Dua, di antara keutamaan tauhid. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa, kata Nabi Muhammad, Nabi Musa berkata, ya Rabbi 'allimni shay'an adzkuruka wa ad'uka bihi. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu 'ibadika yaquluna hadha. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامروهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه. Kata Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa berkata, di antara tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad, kerasulan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan tentang sesuatu yang telah lampau, dan diantaranya percakapan Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa taala. Ini wahyu. Di antara tanda kenabian tentunya banyak. Salah satu di antaranya mukjizat, perkara yang luar biasa yang dibarengi dengan pengakuan kenabian dan ada unsur tantangan, itu namanya mukjizat. Nah, mukjizat ini jamaah, cakupannya itu cuma tiga. Entah itu berkaitan dengan ilmu, entah itu berkaitan dengan al-qudratu, kemampuan, atau berkaitan dengan al-ghina, kecukupan. Cakupan mukjizat itu cuma tiga. Contohnya al-ilmu. Di antara maksud mukjizat berkaitan dengan cakupan ilmu Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tahu yang dulu telah lampau terjadi dan yang akan terjadi. Wallahu a'lam bissawab. Bukti kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa berkata, ya Allah, wahai Tuhanku, ya Rabbi, 'allimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi. Ajari aku sesuatu yang dengannya aku mengingatmu, yang dengannya aku berdoa kepadamu. Kata Syekh Shalih Fauzan, Nabi Musa minta zikir yang khusus untuk beliau. Qala qul ya Musa, kemudian Allah berfirman, wahai Musa, katakan la ilaha illallah. Wahai Musa, katakan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah.
Qala Nabi Musa berkata, "Ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadza." Wahai Tuhanku, semua hamba-Mu mengatakan ini. Beliau pengen yang spesial, jangan yang dikatakan semua hamba. Semua hamba-Mu mengatakan ini ya Allah. Pengen yang lain maksudnya. Kemudian Allah menerangkan akan dahsyatnya kalimat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Musa, jika 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, jalil, langit 7 lapis, jalil, bumi 7 lapis. Jika 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan semua penghuninya diletakkan di salah satu cawan timbangan dan la ilaha illallah di cawan timbangan yang lain, niscaya akan berat condong kepada la ilaha illallah." Dahsyat. Bahkan mungkin pian tahu ada namanya hadis dikenal dengan hadis bitaqah, hadis kartu. Di mana nanti seorang laki-laki di hari perhitungan dan pembalasan, di mana semua amal kita akan ditimbang, disebutkan dengan hadis yang berbeda ada 3. Orangnya yang ditimbang, atau buku catatan yang ditimbang, atau amal kita yang abstrak selama ini dirubah menjadi sesuatu dan akan ditimbang. Yang jelas semuanya akan ditimbang. Jamaah sekalian, ini di antara jadi beratnya perkataan la ilaha illallah. Makanya jamaah, kita ahlus sunnati wal jamaah tidak gampangan mengeluarkan seorang dari Islam. Berbahaya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, kala itu Usamah bin Zaid memimpin sebuah peperangan. Usamah bin Zaid kala itu masih 17 atau 18 tahun, memimpin sebuah peperangan. Usamah bin Zaid ini anaknya Zaid bin Thabit apa Zaid bin Harithah? Zaid bin Thabit. Pian tahu ceritanya kala itu? Ada seorang budak wanita, budak standar budak ya, yakni nggak cantik lah pokoknya, hitam keriting nggak cantik pokoknya. Tapi Nabi Muhammad menyebutkan, ayo siapa yang mau menikahi perempuan ini, aku jamin dia surga. Saya wahai Rasul. Zaid angkat tangan. Nggak peduli dia dengan fisik, yang penting janji Nabi Muhammad surga. Saya disebutkan Zaid orangnya ganteng sekali. Kemudian terjadi pernikahan, ya lahirlah si Usamah ini. Sangat luar biasa. Umur 17 tahun memimpin peperangan itu seperti apa? Pasukan dipimpin. Dan di antara pasukan itu ada Umar bin Khattabnya, ada Umar bin Khattabnya. Luar biasa anak muda ini. Umur 17, 18 tahun. Kemudian peperangan berkecamuk. Disebutkan Zaid, Usamah bin Zaid telah memojokkan seorang kafir. Artinya orang kafir telah terpojok. Tinggal dia tebas kepalanya selesai. Tak tanya orang ini mengatakan la ilaha illallah. Tetap dia tebas. Dan di antara cara membunuh yang paling baik yang diajarkan oleh Islam, penggal kepalanya. Makanya pancung itu kan penggal kepala. Paling cepat penggal kepalanya. Tidak ada disebutkan kemudian para sahabat yakni menyiksa, enggak, penggal kepala. Sampai berita ini ke kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Apakah engkau membunuh dia setelah dia mengatakan la ilaha illallah? Usamah bin Zaid membela diri. Ya Rasulullah, innama qalaha ta'awudzan. Wahai Rasul, sesungguhnya dia mengatakan demikian untuk menghindari serangan saya saja, supaya saya tidak tepas kepalanya, makanya dia ngomong la ilaha illallah. Apa jawab Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ini marah. Anda bisa bayangkan orang paling sabar sedunia bisa marah, itu mengerikan. Nabi Muhammad marah pada waktunya, pada tempatnya. Nabi Muhammad bisa marah, tapi sabarnya luar biasa. Bayangin, kurang sabar apa beliau? Di Mekah kemudian diusir, sholat dilempari kotoran, sambil nangis-nangis anaknya memandikan, menyiram kotoran dari Nabi Muhammad, kemudian mengatakan apakah harus seperti ini dakwah? Menyedihkan. Beliau pergi ke Taif dengan harapan berbaik sangka orang Taif akan menerima dakwah beliau. Juga tidak terima, bahkan dilempari batu. Darah bercucuran dari kepala.
sambil mengusap darah beliau berdoa, ya Allah, semoga ada anak cucu mereka yang beriman kepada-Mu. Sabar luar biasa. Karena kala itu ada malaikat penunggu gunung. Itu Allah perintahkan untuk nawarin, wahai Muhammad, saya malaikat penjaga gunung. Kalau kamu mau, kita akan timpakan gunung ke Taif. Mau enggak? Kata Nabi Muhammad, tidak. Semoga anak cucu mereka ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran tingkat tinggi. Orang sesabar ini bisa marah, itu ngeri. Kata Nabi Muhammad SAW mengulangi perkataannya. Disebutkan dalam riwayat lain juga, asyaqaqta qalbah. Apa kamu sudah belah dadanya? Kamu tahu isi hatinya, kasarnya begitu. Usamah enggak bisa jawab lagi. Dan dia mengatakan, saya berharap hari itu belum masuk Islam. Karena dimarahi Nabi Muhammad itu menyakitkan sekali untuk para sahabat. Karena mereka tahu ini Nabi paling sabar. Orang yang sangat penyabar. Sampai marah berarti kesalahannya fatal sekali. Beratnya perkataan la ilaha illallah. Bahkan kata Nabi Muhammad, afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama itu la ilaha illallah. Dan di sini kita juga ambil faedah jamaah. Dan ini faedah dari Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, bahwasanya Allah ajarkan Nabi Musa zikir yang full. La ilaha illallah. Di hadis yang Allah sebutkan barusan, zikir paling afdal adalah la ilaha illallah. Maka jangan diputus-putus kalau zikir tahlil. Kalau menyebutkan tahlil, la ilaha illallah, jangan diputus-putus. Sebutkan full, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan ditambah dengan gerakan tertentu. Ya, Allah ajarkan zikir full, jangan dipotong-potong. Jangan dipotong-potong. Sebagian praktek, sebagian kaum muslimin. Kalau itu baik, Nabi Muhammad pasti lakukan. Kalau pengen bertemu ya dengan orang yang zikir dipotong-potong itu ya. La ilaha illallah. Dalam hitungan tertentu dipotong. Illallah. Dalam hitungan tertentu diganti, potong lagi sisa Allah. Dalam hitungan tertentu diganti lagi hu. Hu itu dia. Kalau itu baik Nabi Muhammad yang pertama kali melakukan simpul. Jadi pertanyaannya, kalau Anda bertemu orang seperti ini, apakah seperti itu Nabi Muhammad melakukannya? Ya, seperti ini Nabi Muhammad mempraktikkan zikirnya. Sini dalilnya. Apakah Nabi Muhammad tahu seperti itu prakteknya? Ya, Nabi Muhammad tahu seperti ini pokoknya prakteknya. Sini dalilnya mana? Oh, Nabi Muhammad enggak tahu. Hebat benar kamu, ya. Kamu tahu sesuatu syariat, Nabi Muhammad kok enggak tahu? Wah, hebat benar nih orang. Tahu sesuatu tentang syariat Islam, bagaimana cara berzikir, Nabi Muhammad kok enggak tahu? Simpel. Kalau pian tangkap, ini dua pertanyaan yang belum ajarkan kepada dia. Yang pertama dan yang kedua. Harusnya nomor dua ini yang satu. Ketika ada hal-hal yang dimodifikasi oleh sebagian orang dalam beragama, atau yang ada, atau yakni membuat-buat syariat yang baru, dua pertanyaan ini. Apakah Nabi Muhammad mengetahui yang Anda lakukan ini seperti ini? Tahu mana dalilnya? Enggak tahu. Hebat benar ente. Duh. Apakah para sahabat memahaminya seperti ini? Ya, mana dalilnya? Enggak seperti ini. Nah, kami cukup mengikuti sahabat saja, enggak perlu ikut ente. Simpel. Kemudian keutamaan yang lain. Ini lunakan pangkas dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Jadi di dunia dapat petunjuk ketika terjadi huru-hara hari kiamat aman, ketika amal ditimbang berat. Sudah tiga ini. Sudah tiga keutamaan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Berikutnya. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa anna Isa 'abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Sorry. Ini hadis yang keempat. Yang ketiga bukan ini. Yang ketiga dulu. Dari sahabat Utban bin Malik bin Amr Al-Ansari. Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim juga Ahmad. Fa inna Allah harrama 'alan nar
man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan api neraka. Mengharamkan dari apa? Kata para ulama menafsirkan, mengharamkan api neraka untuk menyentuh kulit. Siapa? Orang yang mengatakan la ilaha illallah dan dia mengatakannya hanya berharap wajah Allah, berharap pahala yang tertinggi dari pahala yang diterima oleh orang-orang yang masuk surga, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dapat petunjuk, huru-hara hari kiamat enggak ada, tidak dapat karena dia sudah meninggal, dapat aman dia. Ketika ditimbang amalnya berat, dan neraka tidak akan menyentuh dia. Ini keutamaan yang luar biasa untuk orang yang mengesakan Allah. Untuk orang-orang yang membenci dakwah tauhid. Untuk orang-orang yang membenci dakwah pemurnian tauhid. Bahkan tauhid ini yang akan menyelamatkan kita dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, Allah mengharamkan neraka menyentuh kulit orang yang mengatakan la ilaha illallah. Bukan perkataan yang ringan. Baru hadis yang berikut dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, keutamaan yang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah, wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Dia hamba Allah, dia Rasulullah, dan dia masih hidup. Dia akan turun nanti di akhir zaman. Dia akan turun di akhir zaman, kemudian akan membunuh Dajjal, dan bumi ini akan makmur selama 40 hari sampai anak kecil memasukkan tangannya ke mulut ular tidak berbahaya, sampai ada singa lewat kemudian anak kecil menghalangnya pun tidak berbahaya, sampai serigala di sekitaran atau di antara domba-domba pun seakan-akan anjing yang menjaga domba. Saking makmurnya setelah Nabi Isa turun. Dan dia turun membawa syariat Nabi Muhammad SAW. Dia turun menjadi hakim, bukan kemudian menjadi nabi, melanjutkan Taurat, menyebutkan Injil, enggak. Dia melanjutkan syariat Nabi Muhammad SAW. Dia hamba Allah, dia Rasulullah. Allah berfirman, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum." Mereka tidak bunuh Nabi Isa, mereka tidak salib Nabi Isa, tapi diserupakan orang lain seperti Nabi Isa, itulah yang mereka bunuh. Di ujung ayatnya pian perhatikan, An-Nisa 156-157. "Wa ma qataluhu yaqina," dan mereka tidak yakin membunuh Nabi Isa. Kenapa? Mereka sudah awasi rumah Nabi Isa itu berhari-hari, dan mereka hitung jumlah berapa orang yang ada di dalam rumah ini. Ketika mereka kala itu menyalip satu orang tersebut, mereka hitung ini yang ada di rumah kurang satu. Karena Allah angkat Nabi Isa ke langit, Allah serupakan yang lain seperti Nabi Isa, itulah yang mereka bunuh. Mereka sendiri enggak yakin sudah membunuh Nabi Isa. Allah yang firmankan wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak yakin membunuh Nabi Isa. Kenapa? Mereka sudah hitung berapa orang yang masuk rumah ini, tapi ketika mereka sergap dan mereka bunuh salah satu yang Allah serupakan seperti Nabi Isa, ini jumlahnya kurang satu ini. Mereka sudah hitung jumlah orang di dalam rumah tersebut, makanya mereka enggak yakin yang mereka bunuh Nabi Isa. Dan yang ditemui Nabi Muhammad SAW ketika beliau mi'raj, ruhnya dan jasadnya itu Nabi Isa. Sisanya ruhnya doang. Sisanya ruhnya saja. Karena Nabi Isa memang masih hidup. Kemarin ada pertanyaan dari ibu-ibu, "Ustaz, apakah Nabi Isa sampai menikah? Faedahnya apa buat Anda kalau dia menikah atau tidak?" Kadang ada pertanyaan tuh enggak penting. Kalau dia nikah, kenapa memangnya? Terserah dia. Takutnya pertanyaan ini keluar dari para jomblo. Tuh Nabi Isa aja kan enggak nikah katanya. Kan kita ikut syariat Nabi Muhammad. Semuanya sudah ditutup dengan syariat Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, "Atqakum billahi ana, a'lamukum billahi ana." Yang paling bertakwa di antara kalian aku, yang paling kenal Allah di antara kalian aku. Aku,
aku tidur, aku bangun malam, aku juga tidur. Aku puasa, aku berbuka, dan aku menikah. Kan ada kala itu sebagian sahabat pengen sholat malam terus, puasa terus, gak buka-buka, dan ingin sendiri, tidak ingin menikah. Enggak, yang paling bertakwa itu aku, kata Nabi Muhammad, aku nikah. Barang siapa bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadai melainkan Allah, satu-satunya tiada sekutu baginya. Bersaksi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dan bersaksi bahwasanya kalimat Allah kun yang bermakna jadilah, yang Allah katakan setelah Allah tiupkan ruh ke perutnya Maryam, maka kemudianlah jadilah Nabi Isa. Di antara keutamaan Nabi Isa, diciptakan tanpa ayah. Dan itu mudah. Allah ciptakan Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu, mudah. Apalagi Nabi Isa ada ibunya. Dan ini adalah di antara jalil kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan manusia bahkan tanpa ayah. Wal jannatu haqqun wan naru haqq, dan surga benar dan neraka benar adanya, dan sudah ada dan disiapkan untuk orang yang bertakwa surga, dan neraka untuk orang-orang yang membangkang atau kafir. Perhatikan keutamaannya orang yang bersaksi. 5 saksi. Adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal, Allah akan masukkan dia ke dalam surga sebanyak apapun dosa yang pernah dia lakukan. Bayangkan, bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Isa hamba Allah dan Rasulnya, kalimat Allah kun yang Allah tiupkan ke ruh, yang Allah tiupkan ke perutnya Maryam, dan bersaksi bahwasanya surga dan neraka ada, Allah akan masukkan dia ke dalam surga Allah sebanyak apapun dosa yang pernah dia lakukan. Di dunia dapat petunjuk, di huru-hara hari kiamat dia aman, mati duluan. Ketika ditimbang amal, berat amalnya, neraka tidak menyentuh dia, dosa Allah ampuni, bayangkan. Disebutkan di antara tafsirannya adalah alamakan yang menerima amal, jika amal dia baik, maka amalnya penentu level surganya. Allah akan masukkan dia ke dalam surga menurut standar amal. Subhanallah. Cukup? Belum. Masih ada satu lagi. Keutamaan orang yang bertauhid. Keutamaan orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis terakhir. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, saya mendengarkan Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini contoh hadis kursi. Hadis itu kalau dilihat dari sisi nyambung atau tidaknya kepada orang yang mengatakan terakhir kali, itu ada 4. Satu namanya hadis maqtu'. Ini adalah hadis yang berakhir perkataannya pada seorang tabi'i, maka tidak bisa dijadikan dalil. 2, hadis mauquf. Ya, hadis yang perkataan terakhirnya berakhir pada seorang sahabat, bisa jadi dalil karena sahabat tidak berkata-kata kecuali mendapatkan ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3, hadis yang biasa kita kenal namanya hadis marfu'. Hadis yang berakhir kepada perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada yang levelnya paling tinggi, hadis qudsi. Hadis yang kata terakhirnya berakhir pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ini salah satu di antara 3 perkataan Allah, beliau ambil salah satunya saja. Boleh ya, memotong hadis seperti ini boleh, asal maknanya tidak berubah. Kalau memotong hadis kemudian maknanya berubah, itu yang tidak boleh. Ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min dhahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah pakai cincin emas. Wassalam. Ah, ini enggak boleh. Kenapa? Dia potong riwayatnya. Kenapa? Hadis selanjutnya Nabi Muhammad kala itu kemudian dilarang dan beliau lepaskan dan beliau buang untuk menggunakan cincin emas. Jadi kalau memotong tapi maknanya berubah, enggak boleh. Memotong maknanya tidak berubah, enggak apa-apa. Allah berfirman, "Ya bena Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, jika kamu nanti mendatangiku di hari kiamat, dalil bahwasanya semua kita akan kembali, dalil bahwasanya semua kita akan dibangkitkan kembali." Kan orang-orang yang bunuh diri itu meyakini bahwasanya berakhir dengan bunuh diri. Enggak, kita dibangkitkan semua entar. Kenapa ada surga dan neraka? Karena semuanya akan diperhitungkan.
Kalau surga dan neraka tidak ada dan kita tidak meyakininya, turunnya Rasul percuma. Turunnya Rasul, dikirimkan, diturunkan kepada mereka kitab, diterangkan dalam kitab itu semua hukum Allah, percuma. Kenapa? Lalu enggak ada surga neraka, ngapain? Ketika ada surga dan neraka, ada hari perhitungan dan pembalasan, maka turunnya Rasul, turunnya diutusnya Rasul, turunnya kepada mereka kitab, dan semua hukum dalam Al-Quran, bermanfaat semua. Pembeda, siapa yang beriman, siapa yang tidak, surga, neraka. Wahai anak Adam, jika kamu mendatangiku nanti di hari kiamat, semua kita akan dibangkitkan. Dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita, karena tadinya ada. Mau meninggalnya na'udzubillah misal dimutilasi kek, mau meninggalnya kemudian jadi abu kek. Atau ketika meninggal jasadnya tidak ditemukan, bagi Allah semuanya mudah. Menciptakan Nabi Adam dari nol mudah bagi Allah, apalagi cuman mengembalikan yang tadinya ada. Jangan-jangan orang yang mengkremasi anggota keluarga yang meninggal itu meyakini adanya azab kubur ya. Makanya mereka hancurkan supaya enggak diazab. Iya, dikremasi. Jamaah. Allah berfirman, "Wahai anak Adam, jika kamu mendatangiku nanti di hari kiamat membawa sepenuh bumi dosa, biqurabil ardi khotoya." Sepenuh bumi dosa. Banyak sekali. Bahkan kata Syekh Al-Utsaimin menerangkan seluas bumi, seisi bumi, seberat bumi, dosa. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian kamu menjumpaiku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, enggak syirik. Dosa banyak tapi dia muwahhid. Dosa banyak tapi dia tidak syirik. Tidak syirik yang besar, tidak syirik yang kecil. Perhatikan keutamaan orang yang mentauhidkan Allah. La ataituka biqurabiha maghfirah. Sungguh, aku akan mendatangimu membawa juga sepenuh bumi, seisi bumi, seberat bumi, seluas bumi ampunanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun. Asal jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak menyekutukan Allah pada akhirnya akan Allah selamatkan sekalipun mereka sudah masuk neraka. Karena tidak menyekutukan Allah, Allah akan azab menurut kadar dosa yang mereka lakukan. Asal enggak syirik, Allah akan selamatkan. Tapi orang yang sampai matinya tidak sempat bertobat pastinya, menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, minta kepada selain Allah, meyakini sesuatu bisa mendatangkan manfaat atau menampik madharat dengan sendirinya tanpa Allah, ini syirik besar. Kekal di api neraka, na'udzubillah. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa ulun sampaikan berkaitan dengan keutamaan tauhid, bahwasanya di dunia dia akan mendapatkan petunjuk ketika terjadi huru-hara hari kiamat, aman. Ketika amal dia ditimbang, berat. Kemudian Allah akan jauhkan dia dari neraka. Allah kemudian akan ampuni dosanya sebanyak apapun dosa yang pernah dia lakukan. Wallahu alam bisawab. Maka tauhidkan Allah, esakanlah Allah Subhanahu wa taala dalam semua peribadatan kita. Jangan selewengkan, jangan kesampingkan, jangan alihkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Ini dulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah ilmu tasawuf termasuk dalam ilmu ketauhidan? Siap. Apakah ilmu tasawuf pernah diajarkan oleh Rasulullah ataupun generasi sesudahnya? Oke. Apakah ilmu tasawuf termasuk dalam ketauhidan? Tentu tidak. Jamaah, di dalam syariat Islam kita memiliki memang tahapan belajar pengsucian jiwa ada. Tazkiyatun nufus itu ada. Dengan mengenal Nabi Muhammad lebih dalam. Selesai kita mempelajari Nabi Muhammad, bagaimana akhlak beliau, kenali para sahabatnya. Dimulai dari 4 khulafaur rasyidin, 6 sisanya dari 10 yang dijanjikan surga. Ada. Pembahasan pengsucian jiwa itu ada. Tapi kapan? Nanti. Mantapkan dulu akidah Anda, tauhid Anda. 2, mantapkan ibadah Anda. Baru nanti sucikan jiwa. Pelajaran tasawuf
itu pelajaran untuk mensucikan jiwa, tapi di awal. Dan begitu banyak penyimpangan yang ada di dalamnya. Di antaranya adalah satu akidah yang bernama Al-Hulul wal-Ittihad, persatuan dan peleburan bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini menyimpang. Nabi Muhammad aja enggak pernah ngomong begitu. Saya bersatu dengan Tuhan. Enggak Nabi Muhammad enggak pernah bilang begitu. Karena orang kalau sudah sampai level itu, bersatu dia dengan Tuhan, maka sudah tidak mengapa tidak menjalankan ketaatan, juga tidak mengapa berbuat kemaksiatan, karena hakikat Tuhan, saya ini Tuhan. Jamaah, tidak ada orang paling mulia yang kita agungkan, yang kita cintai, Nabi kita Muhammad, tidak pernah bilang begitu. Dan beliau sampai matinya, beliau sholat malam. Tadi lu sebutkan tadi sore, kata Aisyah, Nabi Muhammad, jadi ada seorang sahabat pengen nanya ibadah Nabi Muhammad yang sangat dahsyat. Karena mereka kalau melihat Nabi Muhammad di masjid, ya biasa seperti kaum muslimin yang lain. Ini mesti ada yang dahsyat abi Nabi Muhammad lakukan di rumah. Baya Aisyah, ceritakan kepada kami satu ibadah Nabi Muhammad yang sangat dahsyat yang bagi kamu. Aisyah kala itu terdiam sejenak, kemudian beliau berkata, iya, pernah satu hari Nabi Muhammad izin kepada saya untuk tidak tidur bersama saya untuk salat malam. Karena hak istrinya harus dipenuhi. Tidur bersama, mungkin mencumbu istri dan lain sebagainya. Nabi Muhammad pengen tanazul. Aisyah, saya pengen ibadah malam ini, enggak apa-apa ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, saya ingin menyembah Allah. Malam ini saya ingin hidupkan dengan sholat. Kata Aisyah, wahai Rasul, saya sangat cinta engkau di samping saya. Tapi saya juga sangat cinta sesuatu yang engkau cintai, yaitu ibadah. Maka silahkan. Bayangkan, perempuan dahsyat. Dan kata Aisyah, yang tadi disebutkan tadi sore, ini cerita awalnya. Dan saya melihat beliau sejak pertama takbiratul ihram menangis. Jadi kata Aisyah, saya melihat Nabi Muhammad SAW sejak takbiratul ihram, air matanya berlinang. Membasahi pipi, membasahi tempat sujud, hatta balal ard, kata Aisyah, sampai membasahi tanah. Karena lantainya tanah rumah Aisyah itu. Ini Nabi Muhammad, orang yang kalau salah diingatkan, orang yang dosanya sudah diampuni yang lalu dan akan datang, orang yang pertama kali dibukakan untuknya pintu surga, masih ibadah sunnah sampai seperti itu levelnya. Siapa Anda kemudian mengatakan, saya sudah tidak apa-apa tidak salat, saya sudah tidak apa-apa jika bermaksiat, siram pakai banyak. Kalau Anda malas, malas saja udah, enggak usah banyak cincau. Kalau Anda malas, malas saja. Anda koler, koler aja. Enggak usah banyak kaji ilmu sana sini supaya intinya tidak ingin ibadah. Anda siapa dibandingkan Nabi Muhammad? Enggak ada apa-apanya. Dan Nabi Muhammad masih sholat. Ulun punya jamaah di Banjarmasin yang bertobat dari kajian tasawuf dan dia memang sudah sampai level enggak sholat. Anak ulun katakan, akhi, hidayah yang Allah berikan ke antum ini sangat mahal. Maka pertahankan. Sudah sampai level enggak sholat dia. Kenapa? Meyakini diri bersatu dengan Tuhan sudah. Itu adanya di kajian tasawuf. Makanya kata Imam Syafi'i, barang siapa yang belajar tasawuf di pagi hari, siangnya mesti sudah jadi orang pandir, orang dungu. Orang bodoh. Jangan. Tapi pelajaran tazkiyatun nufus ada. Di semua kitab hadis ada. Tapi perhatikan, para ulama menyebutkan bahasan tazkiyatun nufus, pengsucian hati dan jiwa, supaya enggak riya, supaya enggak sum'ah, supaya enggak sombong, supaya rendah hati, supaya. Semuanya dari Nabi Muhammad. Kapan? Di akhir bab. Akidahnya benar dulu, ibadahnya benar dulu, cinta Allah dulu, Nabi Muhammad dulu, baru sucikan jiwa Anda. Ada kok waktunya. Tapi yang ada di kajian-kajian tasawuf enggak seperti itu. Langsung di awal dan kemudian bersatu dengan Tuhan dan tidak sembahyang lagi. Ya, contoh kita sangat tinggi Nabi Muhammad SAW. Yang jadi masalah, ustadznya lebih tinggi. Nah, apakah ilmu tasawuf pernah diajarkan oleh Rasulullah ataupun generasi sesudahnya? Dengan kata-kata ilmu tasawuf, maka kita tidak pernah temukan. Munculnya mungkin abad 300-400an. Wallahu a'lam bishawab.
Bahasan-bahasan tazkiyatun nufus pun itu hasil istiqra penelaahan para ulama, itu pun mereka akhirkan. Seperti itu memang seharusnya belajar. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah seorang mempercayai syekh atau ulama yang punya ilmu ajaib seperti Ustaz sebutkan, apakah tauhidnya hilang? Dan bagaimana cara kita menyikapi teman kita yang ngeyel, ngotot kepada tuan gurunya? Oh. Jamaah sekalian, kalau misalnya seseorang sudah secara kasar melecehkan Nabi Muhammad SAW, melecehkan bukan? Melecehkan jamaah. Cium lutut dia Nabi Muhammad gimana? Para sahabat saja ketika ingin menghormati Nabi Muhammad dengan berdiri, ketika beliau masuk dalam ruangan penuh para sahabat, mereka ingin hormati Nabi Muhammad dengan berdiri. Nabi Muhammad enggak suka. Jangan-jangan, duduk. Sebutkan oleh Imam, yakni Syekh Utsaimin dalam Syarah Al-Arba'in An-Nawawi. Dalam Fatwa Arkanul Islam, Nabi tidak suka dihormati dengan cara seperti itu. Nabi enggak suka. Terus kemudian Anda katakan Nabi Muhammad cium lutut tuan guru Anda, ini pelecehan. Ini berbahaya. Ini perkataan kufur. Ya, kalau sudah diingatkan, kalau sudah kemudian ditegakkan kepada dalil, masih seperti itu juga, iya, bisa mengeluarkan dia dari Islam. Ini bahaya. Pian tahu dulu kejadian tentang surah Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un, itu ayat apa ya? Surah At-Taubah ayat sekian kalau enggak salah. Tolong bantu cari ya. Qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un. Silakan carikan. Dulu kalau tidak salah sebelum perang, salah satu perang, saya lupa. Hunain atau apa gitu ya, salah satu perang. Jadi ketika mereka ingin pergi perang, ada 9 orang dari kalangan munafikin ikut dan mereka ngerumpi. Rumpiannya adalah mengejek sebagian para sahabat, para penghafal Quran. Kata mereka, kita ya enggak pernah tahu ada orang yang paling penakut, paling banyak makan dibandingkan mereka nih, dengan mengisyaratkan kepada para sahabat di belakang mereka para penghafal Al-Quran. Jadi ngobrol, tapi obrolannya terdengar, ejekannya terdengar, cuman yang mereka tuju jelas beberapa orang sahabat, para penghafal Al-Quran. Ini orang-orang kan penakut di belakang kita nih. Ini penakut nih. Paling kerjanya makan doang katanya. Bahasa kita begitu. Tidak ada seorang pun yang kami tahu paling suka makan, paling takut kalau berperang dibandingkan mereka. Begitu kurang lebih redaksinya. Ulun terjemahkan dengan bahasa ulun. Ejekan. Mendengar seorang sahabat, oh, saya laporkan perkataan kalian kepada Rasulullah SAW. Dilaporkan kepada Rasulullah. Pengen tahu kalau itu kejadiannya. Mereka minta maaf sampai sujud-sujud, sampai terseret tubuhnya. Nabi Muhammad naik kuda, mereka minta maaf sambil terseret kuda. Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami cuma main-main, kami cuma bersendau gurau, enggak serius kok. Apa jawaban Nabi Muhammad? Turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakan wahai Muhammad kepada mereka, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, rasulnya kalian mengolok-olok, kalian ngejek? Kalian ngejek ayat Allah, kalian ngejek Allah, kalian ngejek Rasulullah. Padahal yang diejek siapa? Sahabat yang diejek. Yang diejekkan sahabat. Ini dalil bahwanya sahabat bagian dari agama ini. Ya jemaah, yang diejekkan sahabat, tapi ayat ini perhatikan. Apakah Allah, ayatnya, rasulnya kalian olok-olok? Tidak ada maaf. Jangan minta maaf, kalian telah kafir setelah iman kalian. Terus seret mereka. Minta maaf sama Rasul, enggak. Itu main-main ngejek sahabat. Hah? Ini secara sadar mengatakan kemudian Nabi Muhammad cium lutut dia. Gimana? Wallahu a'lam bishawab. Na'udzubillah. Dan bagaimana cara kita menyikapi teman kita yang ngeyel, ngotot kepada tuan gurunya? Enggak usah digubris. Anda sampaikan dalil, selesai. Enggak usah didebat. Anda berdebat dengan orang bodoh, Anda kalah.
Imam Syafi'i adalah imam tidak pernah kalah debat kecuali debat sama orang bodoh kalah beliau. Selama orang itu berilmu, enggak pernah ada yang bisa mengalahkan Imam Syafi'i. Tapi kalau sama orang bodoh, kada aja sih. Umpat bodoh kita panggil orang bodoh nih. Jangan lihat ini, teman-teman juga ya, yang di media sosial, jangan habiskan waktu antum melayani banyak orang yang ngajak debat di media sosial, itu pengangguran, Pak. Pian punya pekerjaan, habis waktu untuk meladeni orang-orang seperti itu. Malah kan padahal cekakak cekikik, mungkin handphone mereka 10 memang untuk ngeroyokin keyakinan kaum muslimin. Enggak usah. Kerja, cari nafkah, ada waktu kajian, hadir, tuntut ilmu, enggak usah berdebat. Sekalipun Anda benar pun enggak usah berdebat, percuma. Wallahu a'lam. Walaupun di antara metode berdakwah adalah munadzarah atau debat, tapi pada waktunya, pada momennya. Dan juga dengan cara yang baik, bukan debat kusir, apalagi nanti di tengah-tengahnya ada sela-sela diselai umpatan, nanti keluar kata-kata kotor. Enggak lupa kemudian ada yang lewat, cek IG kita sis, ada yang jualan juga, orang lagi debat yang masuk jualan, kurang ajar yang itu. Tentang kajian tadi sore, wah ini rupanya ada ibu-ibu masih penasaran tadi sore. Ada yang mengganjal ya. Pian duduk parak tumpukan sandal, Pang. Jadi tak ada yang terganjal. Jamaah, tentang kajian tadi sore Ustaz, siap. Dalam Islam menyerukan untuk suami bekerja mencari nafkah sedangkan istri di rumah mengurus rumah tangga dan anak. Bagaimana Islam menyikapi ketika sang suami meninggal dunia dan meninggalkan istri dengan anak-anak sedangkan istri tidak bekerja? Apakah istri yang melanjutkan mencari nafkah? Boleh. Enggak harus, tapi boleh. Karena yakni kondisi mendesak, cuman memang persyaratannya harus terpenuhi. Bekerjanya tetap menutup aurat, tempat kerjanya tidak ikhtilat dengan laki-laki, tidak bertabarruj, dan larangan-larangan lainnya untuk individu perempuan ketika keluar rumah. Boleh. Wallahu a'lam bishawab. Karena suaminya meninggal. Nang hidup-hidup nih, Bang, sadar-sadar nikahi. 4 bulan 10 hari maju aja lagi, kasihan. Dia harusnya di rumah. Lain kayak itu tata ya, nang di rumah nih kada mau aja nah. Ini harus diselamatkan. Wallah alam bisawab. Jadi ketika ada sebagian saudara kita meninggal tuh mungkin ya, sebagiannya mungkin ada yang sedih, sebagian bininya nih kawan. Mikir akan menikahi bini orang. Jamaah selamatkan ya. Wallah alam bisawab. Dan saya tahu di Jakarta seorang ustaz, dia yakni mengumpulkan beberapa donasi dari para donatur khusus membantu untuk kasus yang seperti ini. Dan dia berdayakan. Kasus seperti ini banyak. Janda ditinggal mati, janda ditinggal cerai dan lain sebagainya. Beliau kelola, beliau nafkahi, tapi diajarkan keterampilan. Saya pengen sekali kemudian itu kita sadur, kita serap, praktekkan di kota-kota yang lain, di Jakarta. Ya, bagus ini. Karena yang seperti ini banyak, harus dibantu. Kaum muslimin harus peduli. Kalau dulu di zaman Nabi Muhammad, ya langsung dari Baitul Mal, jebret, selesai. Kita kan gak punya ya. Apakah kemudian perempuan-perempuan seperti ini dapat bantuan dari Basnas? Kita gak pernah tahu itu. Maka kita harus yang proaktif, bahkan mungkin ya bikin yayasan tertentu khusus membantu para janda. Wallahu a'lam bishawab. Enggak harus dikawini juga ya. Tapi dibantu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi mungkin menikahi lebih baik. Dan ingat, nikah itu ibadah. Ibadah enggak boleh riya. Sembunyikan. Jadi. Bertentangan ya dengan sabda Nabi Muhammad ya. Nikah itu harus diumumkan. Tapi ini kan ibadah Ustaz, ibadah gak boleh diperlihatkan. Nikah siri dia. Aduh. Nah, terserahlah dia pian mau pakai dalil yang mana ya. Tapi yang jelas ya, mungkin dalil yang kedua lebih tepat ya. Kalau ketahuan ya, ribut sama yang pertama ya. Aduh, dibukai lawang jual kah malamnya. Wallah alam bisa. Banyak pertanyaan di luar tema dan juga ada yang saya tidak mampu jawab berkaitan dengan pemerintahan, gak ngerti saya.
Allah lebih besar. Mohon maaf atas keterbatasan saya. Oh ini belum nih. Nah, saya ingin menjual rumah dan ada calon pembeli, namun dia mengajukan pinjaman ke bank untuk membeli rumah tersebut dan pihak bank menyetujui untuk membayar kepada saya. Apakah saya terkena dosa riba? Terkena dosa riba saya nggak tahu, tapi jangan cari orang yang membeli dengan hartanya dan bukan dari pinjaman dari bank, karena Anda tahu dia minjem dari bank. Lain kasus kalau misalnya dia bayar cash padahal dia minjem di bank, kita nggak tahu. Ini Anda tahu dia ajukan ke bank, bank kemudian yang bayar. Jangan ya, bersabar sedikit, jual kepada orang yang memang alhamdulillah insyaallah ada saja kemudian nanti yang beli. Bersabarlah kepada Allah. Orang kalau kemudian betul-betul ingin mencari yang halal, Allah kasih jalan. Doa Nabi Muhammad SAW. Perhatikan doa Nabi Muhammad berikut. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ulang doa ini. Mohon maaf. Allahumma kfini bihalalika an haramika ya arhamar rahim. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rizkimu yang halal, jauhkan aku dari yang haram. Allah akan jauhkan kita. Allah akan datangkan insya Allah nanti pembeli yang betul-betul insya Allah dia beli dengan hartanya bukan dari bank. Walaupun transaksi yang Anda lakukan sah, tapi kan sama bank. Anda tahu bagaimana perputaran fulus yang ada di bank. Walaupun nantinya akan mendapatkan masalah, ada yang beli. Anda menyerumuskan teman kita muslim untuk terjerat pada riba. Disitulah dosa Anda. Ya, disitulah dosa Anda. Anda dibayari bank cash, selesai urusan. Tapi Anda mensupport teman Anda untuk kredit di bank dan itu riba. Anda berta'awun supaya teman Anda kena riba. Jangan. Bahkan di antara tips ya dari Ustaz Al-Fadil Muhammad Arifin Badri, ketika sebagian teman-teman sudah kredit nih, kredit rumah, kemudian faham tentang riba, bagaimana Ustaz cara kami keluar? Jual, kata beliau. Over kredit, kata beliau. Ustaz, kalau kepada kaum muslimin ya sama aja. Kepada non-muslim yang gak peduli sama halal haram, cari non-muslim yang akan beli rumah Anda. Selesai. Tapi Anda harus keluar dari transaksi itu. Menjerat, semuanya menjerat. Ulun bisa ngomong, ulun pernah alami kok. Gak ada keberkahan pada harta Anda. Tidak ada keberkahan pada harta Anda. Dan Anda seperti orang kerasukan setan. Kayak gak kenal lagi akan syariat. Bayangkan ulun waktu praktek dulu, ulun sudah lulus Madinah loh. Tapi hawa nafsu luar biasa akan dunia. Ingin punya ini, ingin punya itu, ingin cepat punya ini, punya itu. Tanpa anggunan segitu angkanya. Wah, luar biasa. Tak taunya habis ketika teman ulun sampai etalase diangkut orang. Ulun masih untung masih punya etalase waktu itu. Ulun bisa jual. Etalase sampai diangkut orang. Ketika ngutang itu jamaah, waktu yang nawarin utang itu masya Allah cewek-cewek cantik yang datang yang nawarin utang itu. Jadi waktu yang nawarin, wah wow, cantik-cantiknya yang datang. Hendak gudul basor ngalih banar. Begitu kita transaksi, jadi yang menawari bungas binian. Begitu kita transaksi, kemudian kita bayar tiap bulannya. Terlambat 2 hari, ulun ingat kalau enggak 1 hari 2 hari, ulun terlambat. Sebulan itu ulun harus bayar apa? Hampir 5 juta waktu itu. Terlambat 1 atau 2 hari waktu itu. Ulun lagi ke WC. Datang debt collector-nya ini. Apa yang tahu lah debt collector, enggak bakal orang yang kemayu. Mesti sangar-sangar kan debt collector. Enggak bakal. Ustaznya ada kah? Ah, enggak bakal. Debt collector tuh serem-serem. Hitam, besar, tatoan, tato abstrak biasanya, warna putih, panau. Yang tahu yang dia katakan, mana ustaznya? Mana ustaznya, bayangin. Pak Heru ada, kan enak ya? Pak Heru ada, kan enak. Enggak. Mana ustaznya? Habis kehormatan kita diinjak-injak. Terlambat 2 hari. Ya Allah. Memang kata para ulama, yang namanya hutang itu hamun billaili wa dhullun binnahar. Malam bikin gelisah, pagi bikin malu. Boleh ngutang, tapi jangan sama bank-bank ini. Habis kehormatan kita, mereka injak-injak. Allah alam bisawab. Yang sedang dalam yakni pusaran itu, segeralah Anda keluar, cabut. Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah akan selalu bantu Anda. Amin ya rabbal alamin. Ulun sudah alami, ulun tahu bagaimana buruknya
imbas harta riba, bahkan 10 tahun berikutnya sampai sekarang pun ulun masih merasakan imbas harta riba kala itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa ulun sampaikan dan bermanfaat. Saladin khilaf, ulun maaf. Tauhidkan Allah Subhanahu wa taala, esakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah persembahkan amal kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.